Air tercur tangi dunia. Lihat itu cuma. Aduh, jalanannya sepapak. Wait, awas. Aduh. Tuh ke sana. Nih, licinnya. Harus hati-hati jalanannya. Ketang itu. Ke air terjun. Bambunya aja sudah mulai rapuh. Ini perjalanan susah sekali untuk menuju ke air terjun Tangedu, tapi setelah sampai di sini melihat pemandangannya. Ini air terjunnya. Indonesia sebetulnya punya banyak objek wisata yang bagus-bagus dan menarik. Sayangnya pengelolaannya belum terjamah dan belum maksimal. Jadi objek wisata ini belum banyak dikenal dan jalannya ini loh yang susah sekali. Semoga Pemda dan pemerintah pusat tahu sekali ini bisa menghasilkan devisa buat negara. Ibu, kelapanya harga berapa? 21. 20 ya. Ibu ambil dari mana ini kelapa? Dari atas. Dari kita atas. Junjung dari atas. Dari junjung dari atas ya, nggak apa-apa. Dagang yang ini ya, yang baik ya, supaya orang-orang senang kesini ya. Ibunya jualannya hanya, ini pepayanya bagus sekali. Pepaya 10.000 ya? Iya. Ya, saya beli. Ini anak-anak. Dari sini ya? Dari Sumba Timur. Kalian harus membangun apa ini namanya? Air terjun apa? Tangkedu untuk menjadi tujuan wisata ya. Harus jadi perwira. Jadi apa lagi? Cita-citamu mau jadi apa, Nak? Jadi nelayan. Jadi nelayan? Iya. Kamu jadi apa, Nak? Pariwisata ya. Semoga ya. Jangan malu-malu. Pemuda nggak boleh malu. Sini. Ini siapa nih? Ini siapa? Hah? Darius. Jadi dari pemuda nggak boleh malu. Pemuda harus kerja keras, harus rajin, ya. Harus jujur. Ya, itu pesan ibu. Ya, dadah semua. Sama teman-teman. Ini terjal sekali. Harus hati-hati. Nenek-nenek, lihat nih ya. Dari tadi rutenya benar-benar luar biasa menantang ini ya. Ari. Kuat loh. Kita kalau sudah umur 50 ke atas harus rajin olahraga. Dengan olahraga ternyata saya trekking ini sanggup. Kita harus latihan kardio ya. Jalan kaki, berenang, atau naik sepeda. Ini olahraga nenek atau oma ya. Ayo lagi, lanjut. Ini pemuda-pemuda dan pemudi desa Tangedu. Kalian nih ya, pemudi-pemudi dan pemudanya nih harus membangun objek wisata ini untuk bisa dikunjungi dari orang-orang Jakarta, seluruh Indonesia harus ke sini. Ini nih indah sekali, cuman susah jalannya. Terus apa lagi? Aksesnya ke situ itu nggak mudah kan? Nah, siapa lagi yang yang bisa membangun kalau nggak kalian-kalian? Hah? Betul nggak? Betul. Nah, jadi kalian harus gotong royong nanti. Atau mau minta ke Pak Presiden atau Pak Gubernur untuk buat jalan? Boleh. Coba dong, ngomong ke Pak Gubernur dan Pak Presiden. Ayo coba, gimana ngomongnya?
Ya, Pak Victor, dengerin ya. Kami dari Desa Tanggedu. Kami mau diutuskan untuk jalan desa di desa kami ini. Untuk akses ke Tanggedu, air terjunnya bagus banget Pak Victor. Cuman jalanannya susah. Kita orang dari Jakarta atau dari luar negeri mau ke sono, mau sekali. Cuman jalanannya ini enggak mudah, jadi tolonglah Bapak bangun desa ini, jalan yang enak, tangganya, supaya kami-kami bisa sampai ke air terjun Tanggedu. Dan kalau desa ini maju, penduduknya juga maju loh Pak, ya. Nah itu di sono namanya Savana Buru Kambera. Jadi savananya ada. Pohon-pohonnya bagus banget, warnanya coklat ya. Ini eksotik banget, ada padang savana, terus di depannya laut biru. Jadi coklat ketemu biru ya. Tuh, lihat tuh di sana tuh. Tuh savananya. Nah, bisa lihat kan? Nah, inilah eksotiknya Sumba. Ada savana, ada laut. Terus ada air terjun dan ada bukit-bukit yang hijau. Ikan panggang, ikan bakar dekat dengan laut. Dan itu ya. Nah, ini makannya di pelabuhan. Aduh, ini masakannya batal. Wah, ini enaknya makannya di alam terbuka. Jadi kadang-kadang kita kangen makan di alam terbuka. Indomie. Wah, murah ya di sini cabe ya. Iya, cabe pedes ya. Iya. Iya, cabe pedes. Itu bagus sekali. Ibu, ini pasti laku ya. Iya. Hari ya. Sampai kita mungkin Jakarta ya. Kita naik getek. Kalian harus ke sini. Di Sumba kalian bisa dapat pengalaman yang unik-unik.